Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo CSC Lovers, kembali lagi bersama Mimin ya, yang seperti biasa akan mengulas alur cerita dari sinetron Cinta Setelah Cinta yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita saksikan. Dan terlihat di trailer untuk episode malam nanti di mana Starla dan Nila dalam bahaya, di mana orang-orang suruhan si pelakor Ayu berhasil menemukan Arya, Starla dan juga Nila, dan mereka pun berusaha ingin menyakiti Starla dan juga Nila ya guys. Tapi sepertinya rencana si pelakor Ayu pun akan gagal untuk menyakiti Starla dan juga Nila, di mana Ben melihat kejadian di mana Arya, Starla dan juga Nila dikeroyok oleh anak buah si Ayu tersebut. Dan pastinya Ben pun tidak akan biarkan Starla dan disakiti ya guys. Yang pastinya di episode nanti malam pun akan semakin seru dan pastinya semakin membuat kita penasaran lagi untuk menantikan kelanjutannya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung, silahkan untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Dimana akhirnya si pelakor Ayu yang berhasil menemukan Tio di makam Ilham. Namun sayang ya guys, Tio yang terlanjur kecewa, Tio pun mengatakan jika dirinya benci Om Niko dan juga ibunya. Dimana Tio tidak mau merebut Om Niko dari Nila ya guys. Wah guys, Tio begitu bijak ya, tegas mengatakan hal itu terhadap si Ayu. Dan di mana si Ayu pun yang mengetahui jika Starla akan menemui Tio, si Ayu pun menyuruh anak buahnya untuk mencegah Arya dan Starla agar tidak bisa bertemu dengan Tio. Dan saat ini Arya yang dikeroyok oleh anak buah si pelakor Ayu tersebut tidak bisa berbuat apa-apa saat melihat Starla dan Nila disakiti oleh orang-orang suruhan si Ayu tersebut ya guys. Tapi sepertinya ya guys, Ben pun melihat kejadian itu dan Ben pun tahu jika orang-orang itu adalah suruhan si Ayu, dan sepertinya Ben pun tidak akan biarkan siapapun menyakiti Starla ya guys. Dan semoga saja Ben bisa membongkar kejahatan si Ayu. Wah guys, yang pastinya di episode yang akan datang pun akan semakin seru dan pastinya semakin membuat kita penasaran lagi untuk menantikan kelanjutannya ya. Maka dari itu, saksikan terus sinetron Cinta Setelah Cinta yang tayang setiap hari hanya di SCTV. Sekian ulasan dan sedikit prediksi untuk episode selanjutnya. Silahkan tulis saran dan komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk share dan selalu sukai videonya ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.